Setelah hampir 2 tahun berkecimpung sebagai penyampai radio di Hot FM, pelawak Shahmira Mohamad atau lebih dikenali sebagai Shuib Sepatu mengumumkan ini adalah minggu terakhir beliau bersama stesen radio tersebut. Berita tersebut disampaikan oleh Shuib sendiri ketika sedang live di segmen Geng Pagi Hot. Sebuah video ucapannya itu turut dirakam oleh rakan setugas dan dimuat naik di laman web IG Hot FM untuk tontonan umum. Dalam video tersebut, jelas menunjukkan betapa sukarnya Shuib untuk umumkan keputusan beliau tersebut. Hari ni ramai juga yang berkongsi pasal kerja lah kebanyakannya. Ada yang WhatsApp kita tadi pun cakap dia terus berhenti kerja balik kampung. Sebab dia dah tak boleh handle kerja lama. Tapi masalah sekarang ni, kenapa tiba-tiba producer kita standing kan sikit ada dekat tempat kau? Drastik sangat ni kalau tiba-tiba dia jadi announcer. Dia ambil mic show. Hello, Fendion. Yes, selamat pagi semua. Selamat pagi. So, pagi ni kita sebenarnya nak berkongsi. Ada daripada kumpulan kita, tim kita akan buat satu keputusan drastik pagi ni. Fizi nak kahwin lagi ke? Hey, kau. Alhamdulillah lah kalau kau tiba-tiba buat aku nervous. Jadi, kita biarkanlah tuan punya badan tu bercakap untuk memperjelaskan apakah keputusan yang dia nak buat hari ni. Silakan Ji. Aku ke? Tak tahu. Siapa dia? Siapa? Aku tak ada apa-apa keputusan drastik aku nak buat. Aku tak ada keputusan drastik. Aku. Apa dul? Tak sabar-sabar apa yang drastik sangat dia. Macam dulu. Hari ni macam apa? Tiba-tiba bila Fendi buat tajuk pasal drastik keputusan apa semua ni kan. Rasanya ini masa yang paling nak cakap sesuai tu tak tahulah sesuai ke tak. Okay. Tapi kena bagi tahu, kena cakap dengan kau orang lah. Bagi tahu lah apa yang drastik sangat ni. Kau bagi tahu mana verse lah. Kita geng pagi hot ya. Okey. Okey, geng pagi hot. Saya tiba-tiba akulah. Okay, Fizi, Shu, Fendi dan semua pendengar Hore FM, saya nak mengumumkanlah dengan secara rasminya hari ini baru lah. 18 Januari. Kurang berapa hari lagi sebab kontrak SUL adalah 31 Januari 2021. So hari nak beritahu hari ni dengan secara rasminya SUM. Kau apa dul? Apa kau ni? Selepas ini tidak akan ada lagi bersama dengan geng pagi. Kau biar betul Tak betul. Apa ni dul? Kenapa kau tak nak bersama dengan geng pagi kau dul? Apa yang tak kena? Apa yang drastik sangat keputusan kau ni? Ini main-main ke betul? Betul. Ini keputusan yang betul, keputusan yang dah lama difikir dan mungkin kau dengan Fizi dengan Syong tak tahu apa. Tapi tadi dia tahulah. Sebab dia orang yang aku kena beritahu. Sebab soalan management, kalau ikutkan 31 Januari 2021, maksudnya beberapa hari saja lagi genap 2 tahun lah. Tapi kita dah janji dul. Game pagi awak kita bertiga dul. Memang kita bertiga. Tapi kalau kau keluar pun nak tinggal apa ni? Game pagi awak ni. Aduh dul. Sebab tu tarikh. Dahlah kita orang pun tahu masa kau buat pengumuman ni je. Tak, sebab tarikh adalah setelah 31 Januari 2021. Hari ni 18 bulan. So insyaAllah ada lagi tu kau boleh buat. Aduh hai. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Setelah hampir 2 tahun Shuib bersama rakan setugas menjayakan geng pagi hot, sudah tentu keputusan itu amat berat dan menyedihkan baginya. Bagaimanapun, menurut Shuib, dia sudah fikir sebaik mungkin dan memutuskan untuk menumpukan perhatian terhadap bisnes minuman miliknya yang terkenal iaitu Bubble Bee. Menjengah ke ruangan komen Instagram Shuib Sepatu, rata-rata pengikutnya turut berasa sedih dan mendoakan agar dia berjaya dalam urusannya kelak. Malah, isteri Shuib iaitu Siti Sarah Raisuddin juga sempat menitipkan doa dan sentiasa menyokong keputusan dibuat oleh suaminya. Manakala, rata-rata peminat Shuib pula memberikan komen yang positif dan memberikan ucapan semoga beliau lebih sukses. Sama-sama kita mendoakan kejayaan Shuib supaya lebih sukses di masa hadapan. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, komen dan subscribe.